Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa Pak? Oh ini dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Anggi. Oh Bapak Anggi. Iya. Iya Pak, kebetulan ini saya lewat Pagar Alam ini Pak, saya dari Tenggamus Pak. Iya. Bapak di sini lagi ngapain Pak? Saya di sini lagi melihat-lihat lahan yang buat ditanam bawang merah sama bawang putih. Oh gitu. Iya Pak. Lahannya mana Pak? Oh ini lahannya ya Pak. Ini lahan punya kita ini. Oh ini lahannya. Ini lahannya rencana mau ditanam apain Pak? Rencananya yang sebelah kiri ini tanam bawang merah, yang sebelah kanan itu ditanam bawang putih Pak. Bawang putih sama bawang merah. Iya. Kalau bawang merah bibitnya beli di mana Pak? Kalau bibit bawang merah itu saya cukup jauh Pak belinya Pak. Jauh itu di mana itu Pak? Kalau langganan saya itu istilahnya langganan lah Pak. Di Brebes itu Pak. Oh di Brebes. Kalau bawang putihnya bibitnya dapat dari mana Pak? Bawang putih ya di sana juga Pak, di Brebes juga. Oh di Brebes juga. Emang di Brebes ada bawang putih Pak? Ada sama teman itu. Oh ada. Cuman gak tahu dia ngambilnya dari mana gitu Pak. Oh gitu. Jadi Bapak pesen bibitnya sama orang Brebes, bibit bawang putih sama bawang merah juga. Iya. Jadi rencana lahan ini mau ditanam bawang merahnya berapa kintal Pak? Kalau buat bawang merahnya ini sekitar 7 sampai 8 kintalan Pak. 7 sampai 8 kintal. Iya. Kalau bawang putihnya Pak? Kalau bawang putih enggak terlalu banyak Pak, cuman 5 kintal lah Pak. 5 kintal. Biasanya bibit bawang merah 7 sampai 8 kintal itu hasilnya dapat berapa ton Pak? Ya, kalau maksimal melihat cuaca inilah Pak. Kalau cuacanya bagus, ya 7 kintal itu bisa 10 ton 8 tonan lah. 10 ton 8 ton. Ya. 7 kintal bibit ya. Bisa mencapai hasil 10 ton ya. 8 ton. Ya, kalau kita ngurusnya maksimal lah, bagus istilahnya kalau bahasa orang itu kan bagus Pak. Oh bagus ya, ya, ya. Itu berapa bulan Pak bisa dipanen Pak dari mulai tanam Pak? Dari mulai tanam itu sekitar 62 hari lah Pak. 62 hari udah ya, siap dipanen? Udah siap dipanen lah. Jadi penghasilan Bapak kalau tanam 8 kintal itu keluarnya 10 ton itu bisa mencapai hasil berapa Pak dalam selama 2 bulan itu Pak? Iya itu Pak, ngelihat enggak terlalu ini ya pasti ya Pak, enggak terlalu kayak orang itu kebun kopi itu ya, kita itu harganya itu enggak menentu gitu loh Pak. Oh enggak menentu. Kalau daerah Jakarta itu lagi gagal ya, punya kita ini ya harganya bagus Pak. Oh begitu ya, jadi tergantung, tergantung Jakarta ya, ya Pak ya. Kalau Jakarta itu gagal ya punya kita alhamdulillah. Oh, Jakarta tanam bawang merah juga ya Pak ya? Ada juga, ada yang tanam, ada yang enggak Pak. Yang itu, tapi yang banyak itu daerah Brebes itulah. Oh, Brebes Jakarta ya. Juga ya Pak? Oh, enggak. Bukan Pak. Enggak Bapak, tadi ngomongnya Jakarta tanam bawang merah juga. Kalau Jakarta gagal, punya Bapak harganya mahal. Ya. Emang ya. Seperti itu ya Pak? Iya Pak. Oh ya, gitu. Kalau itu. Jakarta gagal, ya, jadi daerah jauh itu gagal ya punya kita. Enggak harganya. Oh gitu. Kalau sekarang harga bawang merah ini berapa Pak? Kalau sekarang itu kemarin itu saya melihat di berita-berita itu Pak, ya semua apa, naik semua kayaknya Pak. Oh naik semua ya, alhamdulillah naik semua. Ya nggak tahu kalau kita udah panen itu apa mau naik lagi apa mau turun. Itu tadi, naik apa yang naik Pak? Ya harganya itu. Oh naik harganya, saya kira bawang merahnya naik mobil gitu Pak. Ya naik mobil juga Pak. Oh gitu. Iya. Ini lahan seluas ini punya siapa aja nih Pak? Ya yang seperti Bapak lihat ini ya punya kita semua Pak ini Pak. Oh punya Bapak semua? Ya, nggak terlalu banyak sih Pak, cuma dikit ini. Berapa hektar Pak perkiraan Pak? 15 sampai 20 hektar lah Pak. 15 sampai 20 hektar punya Bapak semua ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Waduh Bapak ini tajir juga ini Bapak ini. Ya nggak terlalu dibilang tajir juga Pak, namanya petani kan Pak. Ya cuman walaupun petani juga kalau tanahnya lebar kan iya. Masuknya udah kaya juga bapaknya. Nah, kayak gitu loh Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua lahan ini ada tanaman rumputnya ini Pak. Gimana ya, ini Pak? Ini kan belum dibersihin lah Pak, istilahnya kalau bahasa Indonesianya itu belum digarap lah Pak ini. Oh, iya. Belum dirumput ya Pak ya? Belum ini dirumput, belum ditebasin ini Pak. Oh, belum ditebasin. Jadi ini rumputnya masih jumbun ya Pak ya? Ini blokar kalau bahasa kami blokar ini Pak. Oh blokar, iya.
Masih masih jumbon juga ini ya, Pak ya? Iya. Masih bloker semua ini, Pak. Iya. Kalau yang itu kopi ya, Pak? Iya, kopi. Ya, cuma dikit punya kita itu kopinya, Pak. Itu sekitar, punya Bapak semua ya? Iya, sekitar 3 hektar lah paling. Yang sebelah sana itu, Pak, yang sawitan itu punya kita juga, itu termasuk. Oh, sawitan juga punya Bapak. Sawitan juga. Iya. Kalau itu kelihatannya yang jauh situ tuh itu PLN, itu punya Bapak juga itu. Alhamdulillah punya orang itu, Pak. Alhamdulillah punya orang itu. Kalau PLN itu punya orang. Iya, oke, okay, Bapak. Sangat ganteng. Alhamdulillah, Pak, tapi enggak seganteng Bapak lah. Terima kasih Bapak ya, udah ngasih informasinya ya, Pak ya. Iya. Bapak, semoga Bapak sukses. Alhamdulillah. Dalam amin. Bertani. Semoga tanaman bawang merah dan bawang putih Bapak sukses. Iya. Jangan dengan harga mahal. Gagal ya, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe-nya, Pak. Oke. Like, share dan subscribe. Iya. Terima kasih, Pak Anggi. Iya. Sama-sama, Pak.